Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasulah ba'da. Nana usad in rahmati Allah. Semoga antum semua diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari Jumat yang sangat cerah ini ya. Ustaz mau tanya kabarnya gimana? Kabarnya semua sehat kan? Khair ya, alhamdulillah bi khair. Jadi anak-anak Ustaz, sering-seringlah kita mengucapkan syukur kepada Allah dengan melafadzkan alhamdulillah atau zikir-zikir yang lain ya. Khususnya kalau di pagi hari ada zikir pagi, nanti di sore hari ada zikir petang. Dan tak lupa juga kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salla alayya wahidan Sallallahu Alaihi Ashra." Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka Allah akan membalasnya dengan pahala berlipat sampai 10 kali. Ya. Jadi keutamaan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia di sisi Allah. Apabila kita mengucapkan nama Nabi, hendaknya kita iringi dengan selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita bilang Muhammad aja. Jangan ya, kita bilang Rasul atau Nabi ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya kita bilang Rasulullah saja, tapi hendaknya juga diikuti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu anak-anak Ustaz termasuk sunnah ya, yang harus sama-sama kita ketahui. Jadi sebagaimana juga ketika kita berbicara kepada orang tua kita ya, kita bilang misalnya nama orang tua kita Fulan ya kan, nggak mungkin kita bilang Fulan lagi di mana Fulan, nah, kan nggak mungkin gitu kita bicara sama orang tua kita. Pasti kita ada bilang Pak lagi di mana Pak, nah, begitu kan adabnya kan, ya kan, Pak lagi di mana Pak, lagi ngapain Pak, nah, begitu ya. Begitu juga harusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dimuliakan dan lebih kita harus cintai. Taib anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini hari Jumat, jadi antum Ustaz ingatkan jangan ketiduran sholat Jumat ya, jangan sampai bablas, dan juga jangan sampai tidur dalam mendengarkan khutbah Jumat. Taib, ayo kita buka Qur'annya. Buka Qur'annya, hari ini kita tatbik. Ada yang ingat sampai ayat berapa kita? Sampai ayat 99 ya. Coba buka yang sekarang. 90. Naam, 99. Coba buka surah Al-Baqarah ayat 99. Itu udah Ustaz kirim di chat. Buka surah Al-Baqarah ayat 99. Halaman di Quran Ustaz halaman 13.
Oke, sudah ya, nah Ustaz yang dihormati Allah. Coba antum dengari Ustaz baca ya. Lalu kita baca sama-sama ya. Ustaz baca, antum baca ya. Nanti Ustaz mau nanya hukum aja hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo anak Ustaz. Baca semua. Coba ulangi ya. Yang serentak bacanya ya. Ustaz dulu baca, antum baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bagus ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ya. Harus serentak ya bacanya. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat. Ayo. Lanjut ya. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Masya Allah. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Awa lanjut ya. Bal aktsaruhum la yu'minun. Ya. Kita lanjut. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Ayo anak Ustaz. Cukup. Musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladhina utul kitaba kitaballah. Ayo anak Ustaz. Musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladhina utul kitaba kitaballah. Cukup. Kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya. Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Lanjut ya. What taba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ayo baca. Lanjut ya. Wa ma kafara Sulaiman walakin
annasyayatina kafaru yu'allimunan nas. Ayo. Oke, lanjut. Yu'allimunan nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ayo, Nasad. Lanjut ya. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Aya. Ulangi. Fala takfura belum Ustaz baca ya. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Ayo, nah Ustaz, 1, 2, 3. Nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Ayo. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ayo. Coba ya, itu bidornya itu ronya ya, itu bagian daripada anan usad mad lazim ya, bagian daripada mad lazim. Nah, insyaallah nanti kita pelajari kalau di kitab, barangkali bisa antum buka di halaman 72-73 ya, berkaitan dengan mad lazim itu. Oke. Jadi dia bidorrina bihi ya, seperti itu ya. Dia masuk kepada hukum tajwid mad lazim kalimi musaqqal namanya ya. Apabila mad bertemu huruf yang bertanda tasydid ya, ini ya. Bidor, bonya mad itu kan 6 harakat. Rinya tipis ya. Bidorri, bidorri gitu ya. Tapi jangan sampai ro-nya itu terlalu bergetar ya. Tidak. Getarannya sikit. Ketika mengucapkan huruf ro, getarannya sikit, enggak sampai r, enggak sampai r kayak kita bahasa Indonesia ya. Berbeda Nana Ustaz ya. Lanjut. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ayo. Ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Kita lanjut ya. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Aya. Alimu laman ishtarahu ma lahu akhirati min khalaq. Ah, itu khalaq, itu qalqalah kubro, masya Allah ya. Qalqalah kubro terletak di akhir wakaf ya,
atau akhir ayat bisa, akhir waqaf bisa ya. Kita lanjut. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ayo anak nusad. Oke, barakallahu fik. Ada yang mau ditanya anak Ustaz untuk bacaan kita ini? Setelah ini Ustaz akan panggil antum satu-satu untuk baca ya. Yang jelas ya anak Ustaz, ketika Ustaz membaca itu Ustaz lihat dulu apakah siapa yang nanya tuh? Mama Rifki ya. Kenapa Rifki? Gak apa-apa. Iya gak apa-apa. Kayak Ustaz tadi kan berhenti kan. Contohnya tadi saat mana tadi yang Ustaz yang antum lanjutkan, innama nahnu fitnatum fala takfur, ya kan? Ya kan tadi Ustaz kan, hatta yaqula innama nahnu fitnah, ya kan? Itu gak sanggup nafas Ustaz. Tapi kalau baca biasa mungkin sanggup. Mungkin karena rame kita kan, Ustaz juga bacanya harus kuat ya kan, jadi antum yang di rumah pun bisa dengar. Boleh, asal sesuai kaidah, dan itu ada ilmunya anak Ustaz, ada ilmunya al-waqfu wal-ibtida namanya, kapan berhenti kapan mulai ya, ada ilmunya. Jadi gak sembarangan berhenti kita. Yang jelas ya, ilmu waqaf dan ibtida ini bisa dimaksimalkan dengan cara kita bisa atau mengetahui bahasa Arab ya. Jadi kita boleh berhenti di mana saja asal pas, tidak memotong arti dalam artian ya. Dalam artian ya, ada ayat-ayat di dalam Quran, contoh misalnya ayat yang berkaitan dengan salat ya kan, bagi orang-orang beriman ya, itu kan panjang misalnya, contoh aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr, contohlah ayat tentang salat ya kan. Tapi kalau kita potong ya, tidak sesuai pada arti, maka itu nanti bisa mengubah artinya. Dalam bahasa Indonesia sajalah, ketika kita bilang sama teman kita, misalnya kita membaca Budi sedang pergi ke rumah, ke masjid ya kan. Setelah Budi pergi ke masjid, maka Budi langsung pulang ke tempat yang tidak dibolehkan oleh orang tuanya. Tapi kita langsung berhenti setelah Budi pulang dari masjid. Setelah Budi dari masjid, Budi pulang, kita berhenti. Pulang kemana Budi? Ya kan? Makanya harus dijelaskan betul-betul ya. Harus dijelaskan betul-betul. Jadi begitu ya anak-anak Ustaz yang dirahmati Allah. Ini dengan bahasa Indonesia sajalah kita mencontohkannya ya. Jadi bahasa Arab, ini Quran ini kan ada arti. Nah kita gak boleh sembarangan berhenti-berhenti aja gitu ya. Yang jelas kalau ada wakofnya itu berarti sudah pas ya. Kalau kita berhenti di wakofnya kan, kita udah belajar wakof kan. Apa-apa aja wakof itu, yang enam itu yang dulu kita pelajari. Bukan huruf jim, apa itu waqaf jai? Pertama waqaf lazim ya, hurufnya yang seperti mim tapi ekornya ke samping, bukan ke bawah gini ya. Waqaf lazim itu waqaf yang harus berhenti. Habis itu waqaf aula ya, yang qaf seperti huruf qaf ya, itu berhenti lebih baik. Kemudian waqaf jais, jim itu jais, boleh. Berarti boleh berhenti, boleh juga disambung.
Kemudian apa lagi? Waqaf wasal aula. Wasal aula yang seperti huruf sad, ya. Itu lebih baik disambung. Kemudian yang huruf lam, mamnu, ya. Mamnu enggak boleh. Namanya udah mamnu haram, ya. Enggak boleh untuk antum lanjutkan, ya. Enggak boleh untuk antum berhenti, ya. Berarti harus dilanjutkan. Kemudian ada waqaf yang titiknya 3. Muannaqah dan muraqabah, ya. Antum harus pilih salah satunya. Jadi anak ustadz, sebenarnya ya waqaf itu banyak. Dahulu waqaf itu ada banyak di Quran-Quran dahulu. Mungkin antum belum sampai pada zaman itu, ya. Dulu zaman ustadz ada Quran itu kuning-kuning dia kertasnya, ya. Ada dia seperti daun gitu, ya, dulu waqafnya. Banyak modelnya. Sekarang aja waqafnya itu udah diminimalisir, dalam artian udah disesuaikan lah, ya. Dan waqaf-waqaf ini juga berbeda. Pada Quran Arab beda waqafnya letaknya. Nanti kita bilang Quran Arab, ya, contohnya yang cetakan Malik Fahad, ya, di Saudi sana beda dengan cetakan di Indonesia seperti yang Ustaz tunjukkan ini pada antum. Nah, bisa beda-beda dia. Nanti di Quran Arab berhentinya di sini. Contoh, berarti berhentinya sebelumnya, ya kan? Di Quran Indonesia berhentinya setelahnya. Ya, bisa beda-beda. Kalau antum punya Quran 2, misalnya cetakan Indonesia sama cetakan Arab Saudi, antum bisa lihat Qurannya. Buka mungkin satu surah gitu di pertengahan juz atau awal juz atau akhir juz, ya, buka. Antum teliti, coba lihat waqaf-waqafnya. Pasti banyak yang berbeda, ya. Banyak yang berbeda. Dan itu enggak menyalahi kaidah, itu benar, ya. Itu benar. Para pencetak Quran ini, ya, penerbit-penerbit Al-Quran, mereka juga bekerja sama dengan para mufassirin, qori-qori, ya, yang sudah mengerti Al-Quran. Jadi tidak sembarangan aja dicetak gitu, ya. Ini telah melalui proses yang sangat panjang, anak-anak ustaz, dalam penerbitan Al-Quran ini. Dan Al-Quran apa, Alif? Ya itu tadi, kalau kita mau berhenti kita nggak tahu artinya, kita lihat kira-kira sebelum kita baca, kita lihat dulu ayatnya, ya. Napas kita sampai di mana, ya? Napas kita sampai di mana? Kalau misalnya, ya, Ustaz mungkin bisa contohin, ya. Ayat berapa, ya? Sebentar, ya, bisa contohin sama antum. Buka surah Al-Baqarah aja lah, ya. Contoh. Ini ayat 8 lah, surah Al-Baqarah ayat 8. Ya kan? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia, ya kan? Kalau artinya dalam bahasa Indonesia, dan di antara manusia ada yang berkata, amanna, kami beriman, billahi wa bil yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir, ya kan? Kemudian setelahnya apa? Wa. Setelahnya itu wa dan, ya kan? Atau padahal, sesungguhnya, dan atau padahal, ya. Wa ma hum bimu'minin, ya kan? Sedangkan padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Di situ boleh berhenti, ya. Kita lihat huruf-huruf jar, ya. Huruf-huruf jar itu tahu antum kan, huruf jar kan? Wa, fi. Tahu enggak? Udah sampai di situ enggak pembelajaran bahasa Arabnya? Hah? Anak-anak Ustaz, huruf jar. Udah. Huruf jar seperti waw, fi, apa lagi huruf jar? Ala. Apa lagi? Ila. Ya. Sebelum-sebelumnya bisa antum berhenti. Pokoknya lihat, kalau ada Quran
ada bahasa Indonesianya lebih bagus ya, bisa tahu berhentinya. Tapi kalau memang udah lancar kan, pakai Quran biasa aja ya, itu nggak apa-apa kalau salah-salah, namanya kita masih belajar ya kan. Yang penting antum saat ini udah belajar bahasa Arab, tinggal dibiasakan saja nanti berhentinya bagaimana ya. Yang jelas Ustadz udah contoh itu ya, kalau mau berhenti memang sesuai, harus di arti yang tepat. Jadi kita nggak memutus artinya ya, kalau kita berhenti di tempat yang nggak tepat nanti artinya bisa berbeda ya. Nah, tadi ada yang nanya tadi, Muhammad Adil. Kemudian anak-anak Ustaz contoh juga ya, ini sedikit saja ilmu yang Ustaz kasih mengenai berhenti dan memulai. Misal kita baca Quran ya kan, lagi enak baca Quran, tiba-tiba dipanggil sama mama kita lagi baca Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raib Hudal Lil Muttaqin Alladzina Yu'minu. Hei napis, katanya ya kan. Contohnya, belikan dulu mama sana cabe nafis. Nah, contohnya gitu kan, pasti kita langsung berhenti gitu kan. Nah, itu anak-anak Ustaz ya enggak masalah ya kan. Tapi kalau mau kita lanjutkan sampai selesai, sampai wakafnya lebih bagus, sampai akhir ayatnya lebih bagus. Terus kalau kita ada beli cabe gitu kan, segala macam, insur mama ya nafis ya. Balik lagi baca Quran, pakai tauz lagi, auzubillah lagi ya. Bismillahnya enggak usah lagi. Bisa jadi juga di pertengahan kita baca Quran, tiba-tiba sedih kita dengar ayatnya ya. Ayatnya tentang neraka misalnya ya kan. Tentang muhasabah lah, muhasabatun nafs ya kan. Tentang membuat kita, membuat diri kita ini apa namanya, bermuhasabah, mengingat-ingat apa yang udah kita buat ya kan. Kadang kita sering ngejek lawan kita ya kan, namanya misalnya Budi, kita bilang ucok ya kan. Nah, gak sesuai namanya ya kan. Gak ada isi ini namanya Budi kan, saya rasa gak ada ya. Nah, kita buat panggilan-panggilan yang gak sesuai dengan namanya. Bisa jadi kita pernah jahilin dia ya kan, teman-teman kita. Nah, jadi kita teringat, nangis kita akan dosa-dosa kita. Itu gimana Nusat? Boleh ya, gak masalah, itu berhenti juga gak masalah dimanapun, karena wakaf itu banyak dia ya. Ada yang dia memang kita berhenti sendiri. Nah, ini wakaf yang dimana kita buat untuk berhenti ya kan, kita baca tadi buat. Kalau nangis itu gimana ya kan, kita nggak buat ya kan, tiba-tiba kita terisak-isak, kita nangis gitu ngelihat bacaan Quran kita, saking kitanya itu apa namanya, Pak Ustadz bilang merenungi ya bacaan kita ya kan anak Ustadz. Jadi insya Allah nanti akan kita pelajari mengenai wakaf-wakaf ini ya, dan Ustadz berjanji ya mudah-mudahan tuntas sampai kita akhir pembelajaran ini. Untuk itu anak-anak Ustadz ya, bagus pertanyaan antum tadi mengenai wakaf dan ibtidak. Yang penting ya, yang penting ingat, kalau belum tahu di mana mau berhenti, lihat dulu bacaannya nanti kira-kira berhenti sini. Pas enggak ya, dilihat huruf-hurufnya. Kalau sebelum huruf jar itu lebih bagus. Tapi juga kalau ada huruf jar yang dia mungkin untuk disambung ya, disambung ya. Disambung. Kalau misalnya ada huruf waw, wa gitu kan, berhenti sebelum huruf wa itu. Wa itu kan dan. Jelas udah lain dia artinya ya. Apa tadi siapa yang nanya? Oh nggak apa-apa, nggak masalah ya. Itu tadi anak-anak Ustaz, kita ini namanya kita masih belajar. Jadi kalau salah misalnya kita berhenti, ya itu dimaklumi ya. Insya Allah nanti dengan antum bertambahnya umur ya kan, seringnya kita belajar tajwid, antum paham sendiri nanti insya Allah ya. Doa sama Allah agar Allah berikan kepahaman.
Gak apa-apa ya, ustadz juga dulu gitu, bingung ustadz di mana ini berhentinya. Tapi dengan kita terus gali ilmunya, cari ya kan, belajar bahasa Arab, intinya belajar bahasa Arab ya, bisa kita insya Allah. Ya, itu gak apa-apa, kalau salah itu gak apa-apa, namanya kita belajar. Jadi kalau belajar jangan takut salah. Karena semua orang itu pasti salah dulu dia. Ya kan? Belajar ini pasti ada salahnya, gak mungkin gak ada. Bukan Ustaz bilang ya pasti salah dulu ya, bukan ya. Pasti ada salahnya, afwan ya, pasti ada salahnya. Ya. Kecuali memang antum udah betul-betul paham ya. Jadi ulama besar. Insyaallah Allah akan berikan lebih kemudahan. Kalau antum mau cari jalan Deli Tua misalnya, bisa jadi antum kok nggak pernah ke situ, nyasar-nyasar antum, ya kan? Contohnya jalan Johor. Tapi kalau antum udah tinggal di situ atau udah sering lewat di jalan itu, maka nggak pernah lagi nyasar, ya kan? Nah, itulah kita perlunya terus menggali ya, terus belajar, terus menggali. Yang penting kita tamak akan ilmu. Ingat, tamak akan ilmu ya, jangan pernah bosan. Demikian anak Ustaz ya, Masya Allah Rifki ya, pertanyaannya untuk hari ini, lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan lagi di hari Selasa nanti bisa antum tanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.